Halo, bertemu lagi kita di Literasi Indonesia. Kali ini spesial banget bersama saya Abi Zaki dan juga ada dan juga saya Dika. Kita senang banget berdua kali ini akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang spesial Dika. Pastinya banyak hal yang pengen kita obrolin kali ini dan kita nggak hanya berdua. Kalau kita berdua doang ngobrolnya kayaknya kurang seru ya. Hmm, Harus pastinya. ada seseorang yang biar bikin obrolan kita kali ini lebih seru lagi. Iya, dan kita juga pengen dapetin banyak insight dari sana tentang pastinya. tema hari ini, karena tema pastinya. hari ini tuh seru banget, ya. Jadi, tema hari ini adalah gimana campur tangan asing dalam pemilu di Indonesia. Wow, ini seru pastinya, dan seperti kita bilang, nggak mungkin kalau kita berdua yang ngobrol nih. Ngobrolin tentang ini sudah hadir bersama kita kali ini, spesial banget, ada Dr. Koni Rahakundini Bakri, selaku analis pertahanan dan militer. Halo. Mbak Halo, Koni, apa kabar? <laughs> Baik. Halo, oh, Mbak Koni, apa kabar? Bagaimana hari ini, Mbak? Ah, seru lah, seru. lagi agak-agak ini aja mikir sesuatu jadinya. Tapi mungkin pastinya agak... bahagia selalu ya, mbak. Kutu. Harus dong, harus dong. Hidup, hidup itu cuma paling satu lebih. kali, Itu hidup, ya? hidup, paling hidup hanya satu kali dan Betul. kita harus bahagia selalu. Iya, ya, mbak. Uh, terkait tema yang tadi memang sudah disampaikan, jadi hari ini kita akan membahas uh, ada nggak sih campur tangan asing di dalam pemilu di Indonesia? Seperti kita tahu, memang uh, kan suka banyak banget. Eh ternyata tuh ada ini dana kayaknya Betul. masukin di sini. Eh ternyata ini dimasukin kayak gini. Nah ini kan ya. memang akhirnya banyak apa? Uh, ya banyak uh, wacana banyak banget uh, cerita tentang ini. Nah sebenarnya uh, bagaimana sih uh, dengan uh, apa ya uh, momentum pemilu ini uh, yang akan uh, dijadikan sebagai ini dan bagaimana sih pengaruh ada nggak sih pengaruhnya mbak di dalam pemilu ini? Aduh kalau bikin kesannya bicaranya dari bingung dari mana ya. Bicara dari ini <tuh> aja lah. Dari Indonesia itu memang posisinya tuh sangat seksi ya. Yes. Dari era-era zaman Bung Karno saja, Indonesia itu posisinya sudah sangat menarik, sudah sangat menjadi sentral tarik tarikan gitu kan, antara misalnya dulu kubu apa Barat dan kubu Timur misalnya kan, antara dulu era di Bung Karno itu antara Amerika Serikat versus Rusia gitu mm. kan, antara komunis non komunis gitu. Jadi dari dulu itu memang involvement itu pasti ada. Nah di sekarang ini menurut aku sejarah sedang berulang mm. gitu. Jadi apa yang dialami mungkin oleh Presiden Soekarno kala Indonesia awal-awal merdeka dengan segala tarik-tarikan kubu itu, ya kan, dan disikapi Bung Karno dengan suatu jawaban yang sangat telak tentang uh, apa to build the world new gitu, karena, lah, usah tarik lah istilahnya yeah. gitu kan, kita seimbangkan aja dunia ini gitu. Nah, sekarang menurut aku kita sedang mengalami hal yang sama, uh, mungkin berawal dari ketika misalnya uh, era Obama ya, yang menyatakan uh, the pivot to Asia tapi foto Asia kan, waktu kita masih gambaran itu Asia yang sangat besar gitu. Tetapi ternyata dalam konteksnya sekarang kita makin melihat kok semakin mendekat, mendekat, mendekat ke arah kita. Uh -huh. Contohnya misalnya dengan selalu mengangkat isu Laut Cina Selatan. Uh -huh. Laut Cina Selatan itu kan bagaimanapun sangat berdekatan dengan kita, kemudian dampak perang Rusia-Ukraina uh -huh. itu pasti. Kalau kita perhatikan kan semua perkiraan. Orang-orang yang sok tahu menurut gue bahwa bahwa perang itu akan berakhir cepatlah bahwa Putin akan sakit dan matilah kan kejadian gitu. Yeah. Rusia survive <laughs> dan betul. Rusia survive dengan sangat sangat uh, penuh dignity ya. Kalau saya lihat tuh uh, uh, Rusia uh, terutama pemimpinnya itu melihat betul mungkin banyak pidato-pidato Bung Karno tentang uh, tentang mm -hmm. keberdikarian yeah. kemandirian and so on and so forth. Jadi menurut aku Rusia Ukraina ini harus uh, 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 apa, si yang pembela nya nih mm -hmm. uh, udah mulai capek ya NATO okay. dan kawan-kawan kayaknya harus keluar dari perang itu. Mm -hmm. Nah nggak mungkin negara sehebat itu negara blok itu keluar mm -hmm. dari sebuah uh, dari sebuah mandala perang kalau dia nggak punya mandala perang lain. Okay. Nah jadi ke, sekaranglah bertambah masalahnya. Jadi mandala perang itu menurut aku uh, pastinya ke arah kita uh, mm -hmm. satu. Uh, kalau dibilang Laut Cina Selatan, ya mungkin. Uh -huh. uh, yang kemungkinan kedua apa? Ada dorongan karena terkait teknologi 5G. Karena kan ekonomi itu nggak berdiri sendiri ya, politik oh. dan lain-lain. Jadi sekarang apalagi abad teknologi, maka mungkin yang akan dihajar itu Cina terkait dengan uh, Taiwan. Oke. Okay. Nah, tapi kalau aku lebih melihatnya, jangan-jangan uh, isu Laut Cina Selatan dan Taiwan itu adalah isu in between. Mungkin uh -huh. sebenarnya ditarget itu adalah Papua. Oke. Nah, sekarang masuk Agak dong. Plot twist ada plot twist. Jadi tadi dari posisi kita yang Nexus, uh -huh. kemudian ada unsur spill over dari War di sana yang harus pindah Mandala, uh -huh. ya kan? Kalau kita bukan orang Indonesia atau kita pihak yang punya kepentingan di kawasan, pasti akan lihat yang paling gampang dong. Mudahkah uh -huh. mengontak nanti laut Cina Selatan uh -huh. atau mudahkah mengontak nanti Taiwan atau barangkali lebih mudah mengontak ngatik Papua. Nah, jadi dalam kaitan itu aja sudah terlihat. Kita sedang mengalami atau sedang-sedang uh, apa ya memiliki presiden yang menurut saya itu uh, banyak membuat kejutan Aha. presiden Jokowi itu dan uh, kejutan ini udah hampir selesai karena masa beliau sudah hampir selesai. Nah pastinya siapapun calon pengganti beliau itu akan istilahnya di apa ikuti. ...laser gitu loh. Kemana dia, siapa dia di gitu kan. Gitu ya? follow, follow. Iya di follow okay. gitu. Tapi Mbak Kuni kalau kita lihat posisi penting Indonesia... ...dalam geopolitik eh, internasional itu seperti apa sih? Ya itu tadi. Pertama kita pivot ya. Aha. Kedua abad ini kan abad Asia. Oke. Okay. Contohnya gini. Aku itu kan sekarang terlibat di Valdai Club. Mm -hmm. Valdai Club itu adalah semua gabungan akademisi dunia... Mm -hmm. ...yang menjadi advisor to the president of uh, Russia. Mm -hmm. Nah di Valdai... Kita itu sudah bicara tentang uh, bagaimana balancing dunia tahun lalu. Mm -hmm. Bagaimana itu kan berarti seperti revisit Bung Karno ya. Bagaimana dunia harus lebih balance gitu yes. tanpa super power kan itu kira-kira. Mm -hmm. Tetapi di tahun ini saya surprise sekali judulnya itu adalah bagaimana Rusia towards Asia. Jadi artinya Asia ini kan menjadi sangat menarik ya. Mm -hmm. Dan itu nggak bisa terlepas dari misalnya tadi ada uh, BRICS. BRICS ini kan menjadi sebuah kekuatan Rusia, Cina lah kita sebut jangan uh, India kalau boleh, yang lain-lain usah disebut. Tapi itu aja sudah menjadi kor uh, perubahan yes. peradaban ya. Mm -hmm. uh, belum lagi kalau kita lah tarik dari jangan ekonominya aja, tapi dari misalnya uh, kemampuan teknologi, okay. ya kan dari kemudian uh, kemampuan untuk merubah karansi untuk tidak dari lain tuh dolar mm -hmm. misalnya. Mm -hmm. Nah ini buat kalau kita lihat dari buat uh, posisi Amerika pasti ini kan meng, apa menggetarkan lah. Hmm. Ditambah Indonesia ini termasuk aku hmm. teriak-teriak BRICS itu harusnya double I which hmm. is ada Indonesia ke sana. Okay. Nah, karena menurut aku uh, kenapa kita nggak bergabung ke sana itu kan kayaknya hmm. akan lebih lebih tadi menyeimbangkan hmm. dunia yang sebenarnya sudah sangat berat sebelah. Okay. Contoh berat sebelahnya misalnya perlakuan sanksi-sanksi terhadap Presiden Putin. Kepada negara Rusia, warga negara Rusia Aset Rusia, hmm. itu kan nggak lewat accord internasional, okay. pokoknya tiba-tiba ban aja, oh. nah Jadi kalau kita sekarang tidak hati-hati Berteman mm -hmm. Kita nggak bisa balancing the way Presiden Soekarno balancing, okay. kita pasti akan mudah Di uh, Atur seperti itu atau, atau dikerjai Seperti itu tanda kutip ya, contoh Misalnya saja, buat aku udah bener Kemarin uh, beberapa tahun lalu presiden Bu Megawati saat menjadi presiden membeli Sukoi karena Sukhoi itu menjadi penyeimbang yes. buat apa yang tadinya kita blok Amerika kan. Okay. Tapi gara-gara Katsa tiba-tiba uh -huh. kita nggak bisa beli. Okay. Uh, akhirnya uh, Pak Menhan uh, tensinya langsung ke negara yang NATO juga. Uh -huh. Dan menurut aku itu bahaya uh -huh. karena akhirnya kita akan akan mudah di embargo karena itu bloknya sama gitu. Okay. Berarti memang intinya kita memang harus lebih uh, milih-milih teman nih, lebih pinter gitu ya. Sebenarnya milik teman satu hal, uh, uh. tapi bagaimana kita menggunakan teman kita, okay. ya kan itu <laughs> menjadi lebih benefit. penting. Iya dong, <laughs> okay. friends benefit. Harus. Yang sekarang terjadi itu menurut aku non-block itu adalah nggak <laughs> uh, mau bikin friends, nggak mm -hmm. mau cari benefit. Mm. <laughs> okay. Benar nggak sih? Yeah. Kayaknya kok kayak serba ragu mau dibayangin temannya Amerika nggak yeah. mau, mau dibayangin temannya Cina takut, ya kan? Mau temannya lagi apalagi. Ya. Jadi menurut aku kenapa mesti begitu? Kenapa nggak kayak Bung Karno misalnya berteman aja sama semua. Yeah. Tapi begitu temannya ngaco, ya udah, go to hell, yeah, gitu yeah, kan? Keren. keren gitu. Menurut aku pemimpin kedepan ini harus lebih strong lagi daripada yes. Bung Karno, lebih strong dari Pak Jokowi yeah. dan ya itu. Karena tantangan yeah. kita tuh abad Indo Pasifik ini nggak main-main ya. Karena distrapsinya tuh macam-macam. Ada financing, ada konektivitas, mm -hmm. gitu kan? Mm -hmm. Jangan salah, Indonesia ini menguasai uh, line of communication yang sangat strategik. Dunia, uh, saya perlu ingatkan, uh, kalau sampai ada yang merasa Indonesia baik-baik saja, Indonesia nggak baik-baik saja. Okay. Uh, kenapa dari pertama aku melihat Rusia itu seperti kita? Karena kalau kita perhatikan, Rusia itu kan didekati, di didekati, dikelilingi oleh NATO. Itu the way sekarang Indonesia dikelilingi oleh... FPDA Five Power Defense Arrangement negara-negara mm -hmm. mantan Commonwealth mm -hmm. uh, maaf negara-negara Commonwealth bukan mantan dia nggak mantan Commonwealth kedua mm -hmm. itu 271 tujuh satu Tuh, mm -hmm. 2008, lahirlah The Quad bagaimana kekuatan India Australia uh, ya kan uh, Jepang gitu bersatu nah terakhir August Australia August uh, juga nggak main-main itu ada UK di situ yeah. gitu kan oh, ada Amerika dan yang paling terkini berapa bulan lalu tiba-tiba Papua New Guinea bikin pangkalan pertahanan Hmm. Buat aku itu sama aja dan kita udah surrounded by yes. any any time bisa menjadi SEATO, mm -hmm. Southeast Asia apa Treaty Organizations. Sama Seattle, seperti NATO yes. Iya, Dulu kan SEATO yang ditentang sekali sama Presiden Soekarno uh -huh. dan Presiden Soekarno dengan galaknya bilang kan bahwa semua aliansi pertahanan di muka bumi itu harus dihapuskan. Karena membawa banyak apa masalah. Yes. Iya. Nah itu tadi memang posisi penting Indonesia dalam geopolitik internasional. Penting banget kan? Nah, nah. nah terus kemudian uh, ini uh, Mbak tadi kan berbicara soal pemimpin ya. Jadi pemimpin kita nanti kan uh, 2024 kita akan menentukan siapa pemimpin selanjutnya Indonesia. Nah uh, ada nggak sih kepentingan asing di dalam Indonesia yang uh, termasuk dalam proses pemilu di 2024 nanti itu Mbak? Kalau dengan latar belakang yang saya ceritakan tadi pasti iya. Hmm. Pasti iya, karena Gimana Indonesia ini, kan ya? tadi kepentingan uh, politik itu pasti banyak. Pasti. Karena tadi kita posisi next. Contoh sekarang saya, saya singgung satu aja. Mm -hmm. uh, hari ini kita sedang mengadakan exercise negara-negara ASEAN, mm -hmm. ya yeah, kan? Yeah. Uh, jadi semua militer negara-negara ASEAN itu sedang latihan bersama. Uh, kenapa yang dipilih titiknya? Yang diminta tadinya di Laut Cina Selatan, mm -hmm. yang sekarang akhirnya berhasil didorong oleh panglima digeserlah ke arah Natuna. Tapi why gitu, yeah. pastikan karena ada kepentingan mm -hmm. yang mau mengarahkan kita melalui ASEAN. Mm -hmm. ASEAN ini kan nggak cuma ASEAN yang 10. Okay. udah banyak ASEAN plus 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 yang menurut aku yeah. itu yang kalau bahasa Suratnya bikin liar sebenarnya. Yeah. Jadi <laughs> karena kadang-kadang <laughs> si ASEAN yang inti itu malah di drive oleh mm -hmm. si ASEAN plus plus ini. Okay. Contoh yang aku buat aku lebih uh, simple. simpel, kenapa lu mesti latihan bersamanya di Laut Cina Selatan? Kenapa nggak bisa di Laut Sulu? Mm. Ya kan dekat Filipina. Jadi atau? pertanyaan besar. Nah, juga ya. jadi menurut aku kalau karena kita tuh tetap pada pada komitmen non alignment, setelah ini nggak boleh berhenti di situ ASEAN. Mungkin mm. besok harus latihan di Tanimbar, itu dekat Australia, mm. gitu, atau di daerah daerah Papua sebelah mana, gitu. Nah, mm. jadi ada efek bahwa uh, orang pun membaca kita itu non alignment kok, gitu. Mm. Nah menariknya hmm. kalau kan gini kalau sekarang kan dengan negara-negara ASEAN di di mana di di uh, Laut Cina Selatan, dekat Laut Cina Selatan. Mungkin somewhere sometimes mesti dengan geng yang tadi geng Cina, yes. geng uh, Rusia gitu. Hmm. Berarti eksistensi dan propaganda intelijen asing selama kita mau menjelang pemilu di Indonesia ini memang cukup mengkhawatirkan, cukup besar, masif seperti apa, Mbak Koni? Saya tuh nggak pegang dokumen aslinya, tapi saya okay. dikirimi dari bin ya, uh, dan saya anggap itu asli lah karena yang mengirimkan bin. Yes. Uh, memang ada kayak gerakan semacam menolak salah satu calon kita gitu kan, seolah-olah. Yes. Uh, tetapi uh, jangan salah, jauh sebelum dokumen itu bocor, saya sendiri sudah diajak meeting oleh uh, apa ya petinggi intelijen kita lah gitu, mm -hmm. bahwa ini kayaknya yang akan menang adalah si X gitu. Kenapa si X? Karena didukung oleh Amerika Serikat, hmm. uh, jadi buat saya itu di sini tuh kayaknya masih aneh kalau sampai merasa, uh, siapapun calon itu, kalau direstui Amerika seolah-olah... Uh, jadi... Udah jadi, 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 gitu. jadi gitu ya?" Nah, ini yang mungkin... <laughs> mungkin saya nggak tahu ya, yang tahun-tahun dulu ya, tapi ya. menurut saya, uh, mungkin... Uh, spell itu harus kita break." Jadi gini, kita ini kan negara berdaulat, yes. ya kan? Dan kemampuan kita untuk AI, kemampuan kita untuk uh, membaca apa sih, uh, apa ya, uh, social network analysis kita udah hmm. bagus, dan lain dan sebagainya gitu kan mungkin nggak bisa kita cuma terbatas sebatas misalnya kita susah sekarang masih susah untuk membedakan di voice dengan AI karena kan okay. yang udah canggih itu udah punya intonasi yes. itu, itu susah Aha. tapi yang lain kayaknya kita udah bisa nah udah bisa. kalau kita bisa itu harusnya sih kita uh, nggak tergampang atau segampang itu terbodohi hmm. Gitu. Jadi udah bisa di track lah Pasti. datanya. Iya, nah. bisa di track datanya gitu, atau bisa di bisa disimpulkan bahwa itu enggak 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 asli atau hoax gitu. Iya, hmm. tapi kalau yang tadi berbicara tentang propaganda tuh, kira-kira tuh yang dari asing ini mbak, ini tuh masuknya ke pemilu tuh, tuh melalui apa aja sih yang dilakuin? Biasanya medianya atau? Gini ya, asing itu masuk ke kita bukan cuma karena pemilu, ini juga kadang-kadang okay. kita mesti koreksi diri uh -huh. ya. Dengan segala hormat saya kepada kawan-kawan aktivis yang bergerak dengan masing-masing bendera lah. Uh, dulu saya bisa, misalnya kenapa saya sekarang gak pernah mau bergabung dalam uh, apa sih kayak, kayak semacam NGO-NGO seperti itu gitu. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, misalnya saya pernah terlibat di NGO pertahanan. Di awal-awal kita 98-99 lah ya. Itu tuh uh, misalnya dananya jelas dari sebuah negara gitu kan. Uh, dia kita saat kita kita FGD dia ikut pada saat FGD kan rangkaian nih ya. keliling Indonesia ya. atau seminar nasional atau ya. dia ada. Nah begitu hasil terakhir kita mau uh, apa bikin tertulis ya. report itu bisa dicoret yang dia nggak mau itu dia coret-coret aja ya. gitu. Oke. Okay. Uh, contoh waktu itu ada melangkah kita misalnya mengawasi um, Abri waktu itu ya. Aha, uh, dan menurut aku uh, ini bukan salahnya uh, tentara. Karena tentara itu bergerak atas keputusan politik. Hmm. Nah kata-kata tentara itu bergerak atas keputusan politik. Dia nggak bisa bergerak atas kepentingannya sendiri atau kemauan sendiri. Itu dicoret. Hmm. Jadi seolah-olah ya tentara kita itu adalah ya ngaco gitu. <laughs> yang dibacanya. Yeah. Nah itu jadi uh, intelijen itu mainnya dalam dalam segala aspek. Uh, itu dari aspek satu yang saya alami sehingga kemudian saya nggak mau bergabung lagi dengan NGO apapun. Yang kedua uh, saya pernah mendengar paparan dari Ibu Dewi Motik ya uh, apa uh, jadi menarik misalnya beliau tuh kalau nggak salah mendalami tentang kebebasan ekonomi kita tentang kepemilikan asing. Mm -hmm. uh, saya kurang ingat angka-angkanya, tetapi mm -hmm. dari beberapa range SDA kita mm -hmm. itu kepemilikan asing itu bisa 90 persen. Mm -hmm. Jadi kita tuh nggak punya limit gitu. Mm -hmm. Nah itu kan tembus lewat kebijakan, yeah. politik lewat yes. politik, Politik lewat kebijakan. Nah kebijakan itulah yang kemudian saya nggak tahu bagaimana dia mengendarainya, mm -hmm. tapi kemudian menghasilkan seperti itu. Kalau mau dikaitkan ke kekinian sekarang, uh, saya nggak tahu soal Pulau Remp Rempang. Tapi buat saya Pulau Rempang ini kan nggak boleh dilihat semata-mata ada investasi terganggu karena penduduknya mm -hmm. dianggap apa uh, tidak legal gitu. Yeah. Uh, bangsa ini mesti belajar melihat karena kita tuh dulu pernah dijajah lama, mm -hmm. mesti bisa membedakan legal formal sama ya ada hak legit, atau uh, hak legitimasi. Saya pernah lama misalnya anak ada Tanimbar. Uh, mm -hmm. Saya tuh pernah di Tanimbar. Satu hari saya terbangun karena wah wow, orang baru bawa parang teriakan tra gitu. Mm -hmm. Karena tanah saling tanah kan sana nggak ada surat, nggak yeah. yeah. ada apa. Yeah. Nah mungkin Pulau Rempang seperti itu. Mm -hmm. Karena kalau saya baca dari keterangan uh, siapa uh, Sultan siapa namanya yang yang mengerti sejarah Rem Pulau Rempang yeah. dan Profesor siapa, mereka ini kan sebenarnya dulu pembela zaman abad berapa perang apa mm -hmm. gitu kemudian diberi pulau dan otomatis mereka kan nggak punya surat. Iya yeah. betul. Nah jadi buat saya sekarang sampai yang driven keributan di sana karena kita mesti lihat Pulau Rempang itu di mana posisinya gitu apa pengaruhnya kepada Selat Malaka misalnya apa pengaruhnya ke uh, yang lain-lain nah jadi jangan melihat satu-satu masalah itu berdiri sendiri tapi okay. kita lihat kaitannya apa karena dalam-dalam common sense aja apakah Pulau Rempang itu sekecil itu sehingga tempat masyarakat adat itu yang mesti diambil misalnya. Hmm. Kenapa sih nggak yang kosong? Tanah gitu ya. enggak atau ya. kalaupun pulau kan pasti dia ada. Betul. Ada ada hamparan deh. Contoh kayak waktu dulu rame-rame pernah dengar nggak waktu kasus uh, apa kita ada mau bikin uh, minyak kita di Tanimbar, Masalah blok. Uh -huh. Ya. Oh. Masalah, pulau masalah itu kecil banget. Hmm. Uh, jadi uh, kalau sampai waktu itu dia onshore kita mesti make sure, saya ikut ke DPR kemana-mana, bahwa lokasi mereka untuk onsurnya itu tidak menduduki daerah adat dan ketua nah, okay. itu yang saya alami tadi. Saya belum pernah ke Pulau Rempang, tapi yeah. kalau saya baca beritanya, masa sih nggak bisa digeser ke yeah. tempat yang tidak menimbulkan kericuhan yeah. itu. Oke. Okay. Nah, sekarang kita bahas sesuatu yang uh, semua orang lagi lakuin media sosial. Betul. Saya Dika, Mbak Oni bermain sosial media. Aku tadinya enggak loh, tapi oh, terpaksa tapi harus. Tapi sekarang jadi emang harus sih. Emang harus sih. Ya, emang power harus of ya. sosial media betul, memang sekarang. Kadang-kadang ya. juga aku ngerasa perlu di-share enggak ya? Kadang-kadang juga ngerasa, fede, tapi ya iya ya betul sih. Bagaimanapun aku bersyukur karena jadi banyak teman. Betul. Kemana-mana ketemu Bu, saya waktu itu komen, saya waktu itu komen yeah. gitu. Melihat ibu di sosial media gitu. Iya. Yeah. Nah ini kan uh, menjadi medium kampanye juga untuk politik nih, sosial Bisa. media, calon-calon A, B, C semuanya memakai itu. Ada yang lucu-lucuan, ada yang versi serius, ada yang versi ngajakin masyarakat, macam-macam lah pokoknya. Nah mbak Koni, ada uh, yang versi, versi sok peduli. Gitu. <laughs> <laughs> ada nggak sih peran intelijen asing nih untuk mendrive isu-isu tertentu atau mendukung calon-calon tertentu nih untuk menjelang pemilu? di media sosial. Iya yes. di media sosial. Nah itu tadi karena aku akademisi, aku tuh kan nggak bisa bicara kalau aku gak punya bukti konkret. Betul. Uh, tetapi uh, kalau kita sekali lagi kita nggak boleh underestimate kemampuan cyber kita. Mm -hmm. uh, jadi kalau menurut aku, kalaupun sampai ada itu, uh, misalnya dia fake atau dia pakai, of course robot sudah ketinggalan mm -hmm. lah. Tapi, yeah. tapi yang fake model baru uh -huh, itu kan, uh -huh. kayaknya kita udah mulai bisa baca deh. Uh, mm -hmm. Tapi yang paling penting mungkin tetap ya, apalagi ini dari RRI ya. Terus disuarakan bahwa masyarakat itu pertama tidak gampang, bukan saja sosial media ya, media-media yeah. beneran juga suka bikin clickbait yang bikin orang jantungnya copot dari judulnya oh iya. gitu ya, ya judulnya gak. udah nggak Padahal kadang isinya belum tentu juga. kadang-kadang malah lain banget. Malah ya. enggak. Nah, jadi maksud saya, tolong di terus disuarakan bahwa salah satu isi kita isu kita terjebak. Oleh asing ataupun non-asing, ini mm -hmm. mungkin oleh diri kita sendiri yeah. adalah saking coba mengejar supaya berita itu banyak yang baca, mm -hmm. memberikan judul yang seram-seram. Yeah. Padahal, menurut saya, itu sudah harus di apa ya, dimusnahkan di lah, karena uh, kalau nggak salah, saya nggak tahu ya, ada rapat kapan di Australia dan beberapa rapat tentang AUKUS itu, mereka sudah sampai ke sana. Mm -hmm. Jadi, berita-berita yang tadi pakai clickbait yang menyesatkan, mm -hmm. atau yang fake, atau yang menimbulkan ke huru asumsi huru dan huruf apalagi huruf hara itu nggak boleh karena kan ada 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 kode etik kan hmm. bagaimana pemberitaan gitu hmm. jadi kayak sekarang orang semua tegas kalau ada orang ngangkat berita yang bagaimana hmm. saya pikir memang ada harus ada uh, ini ya ada harus efek jerak gitu hmm. tapi jangan jadiin duta ya Iya, nanti diangkat langsungnya. Oh, aku tuh heran kadang-kadang ya, kenapa ya orang begini. <laughs> nanti jadi marah lagi betul yang ditolong sama gue terus. Oke, okay, gak usah kita bahas Duta. Tapi kan pengen lagi diomongin. Iya, iya. iya. <laughs> Berarti memang uh, media sosial ya sah-sah aja sebenarnya yang Mbak Kuni, kalau dimanfaatkan untuk kampanye oh. gitu boleh-boleh aja sih ya. Ya daripada kita bayar ongkos, iya, aku bener. tuh paling marah kalau kampanye itu gini ya, aku tuh kan ngurusin pertahanan. Aha. Jadi aku tuh ngalamin bagaimana anggaran pertahanan itu dari di bawah satu, naik ke uh, hampir satu ya kan naik lagi tinggal 0,0 sekian ke satu gitu it's very hard karena mm -hmm. akan ada perdebatan di komisi satu ada ini ada itu belum tentang kebijakannya mesti diawasi yes. aduh panjang kali lebar mm -hmm. tapi kenapa kalau untuk uh, untuk pilpres untuk untuk pemilu tiba-tiba uh -huh. duit itu ada aja kan <laughs> duitnya nggak berseri-seri saya muncul, tuh bingung gitu ya? iya benar <laughs> datang sendiri nah, gitu ya daripada uang itu akhirnya dipakai buat begitu, hmm. mendingan sekarang udah pakai sosial media sampai pusing. ya, Iya. Yang penting bikin Malah dia lebih bagus sekali. Iya. Atau mungkin eh uh, Bapak ini punya ini punya arahan sekiranya kalau ah. misalnya uh, nanti tuh uh, Paslon ini mm -hmm. akan berkampanye sebaiknya tuh di media sosial lebih eh uh, apa sih yes. gitu loh. Apalagi kalau keterlibatannya ter sama yang tadi asing-asing ini tadi. Nah, masalahnya aku ini kan enggak terlibat di partai politik. Kalau partai politik aku bisa kasih tahu kalian mesti ngapain. Mungkin secara ya, generalnya aja. Tapi kalau secara general, enggak <laughs> tahu menurut aku sih eh uh, salah satu efek positifnya dari media sosial kita tuh sekarang merasa dekat dengan pemimpin. Oke, okay. betul nggak? Berasa bestie aja gitu Be dari Berarti ya, komen, -komen gitu ya. Gitu ya. <laughs> betul gak? Contoh Pak Jokowi ya. Mm -hmm. Betul gak? Betul. Kita kan dari beliau susah ya, <laughs> tetapi at least dia punya ruang yang dimana kita tahulah. Mungkin dia juga nggak sempat baca semua. <laughs> saya aja yang cuman, apa pusing kan akan baca udah nah gak iya. sempat ya. <laughs> Apalagi beliau, betul. tetapi at least dia pasti beliau pasti punya tim yang akan uh, sortir itu, dan saya harap beliau punya tim <laughs> yang kedua paling tidak aspirasi bisa terbaca kan? Jadi dulu kalau ingin nggak zaman dulu sih kita kalau mau bikin apa-apa kan harus masuk kotak berapa, Ingat nggak? Zaman bahelak banget tuh. Iya. Ada keluhan atau masukan kepada PO presiden. Box ya? Iya Namanya masukin PO Zaman dulu box. box Zaman iya. dulu setian-setian, <laughs> gitu kan? iya Nah iya. sekarang udah nggak PO Iya. <laughs> nah, Langsung udah. sampai. Ya. Langsung gitu. Jadi itu ada 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 positifnya. Mm -hmm. Tetapi kembali kemudaratannya juga hoax akan mudah terjadi fitnah akan gampang hmm, tersebar betul. dan apa ya model-model black black campaign kayak black gini campaign. kan nggak bener lah gitu hmm. Hmm. kita sebagai masyarakat harus gimana nih mbak kodi misalkan kita follow nih calon tanpa mensupport dia atau mendukung hmm. dia tapi kita udah follow aja dulu gitu kita harus gimana menyikapinya untuk setiap ada kalau mungkin ada hal-hal yang di oh. apa namanya posting dan lain-lain oleh calon-calon itu kalau aku tuh percaya atau enggak ya, Aha. aku tuh bingung loh sama orang-orang kita yang tiba-tiba jadi pada sewot <laughs> dengan emosi yeah, gitu ya. Yeah. Padahal aku kan tinggal di Menteng ya. Uh. Tiap hari tuh aku lihat KPU dong. Yeah. Gue lihat aja tuh tinggal berapa hari, berapa hari. Uh -huh. Ya ampun selama harinya masih jauh mah, ngapain juga gitu loh. Betul nggak? Karena berapa gitu ya. iya dong kan di KPU di ratus satu, tiga ratus, tiga ratus, dua ratus minus 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 yeah, gitu kan. Yeah. Nah sekarang tinggal seratus berapa. Nah maksud aku buat akun pribadi ya harusnya kita gitulah jadi kita tuh nggak habis waktu mm -hmm. untuk ke sana okay. gitu karena toh yang memutuskan gini loh politik itu ternyata cair banget ya mm -hmm. bisa aja kita melihat udah kayak parah padang kurusetra udah kayak berata Yuda mau terjadi perang <laughs> butbat. tapi coba lihat contoh dari yang kemarin Tiba-tiba Pak Jokowi mengangkat Pak Musuh besarnya di, mm -hmm. di kontes itu, yes. Pak Prabowo, malah sebagai menteri pertahanan. Yeah. Jadi, maksud saya sekarang boleh kita benci siapa aja, atau, atau tidak suka, mm -hmm. atau khawatir ini dan itu. Uh, tapi pada ujungnya, politiknya very fluid gitu. Mm -hmm. Jadi, jangan sampai masyarakat juga uh, menghabiskan energinya, mm -hmm. too much, kecuali mm -hmm. sudah betul-betul, misalnya nih tinggal 30 hari gitu mm -hmm. atau 40 hari mendekati hari H gitu. Mm -hmm. Itu masih kita bisa paham ya, yeah. ada energi kita ke sana yeah. atau minus seven days lah gitu. Uh -huh. Karena dalam politik ya, jangankan seven days. Mungkin sore ini kita sepakat A, uh -huh. nanti malam sudah jadi B. Oke. Okay. Betul nggak sih? Yes. Bisa. Iya kan? Yeah. Sangat bisa Sanat dong. Banyak banyak contohnya. Berarti kalau semisalnya kayak gitu tuh bagaimana sih mbak dengan uh, peran cyber politik? Itu tuh uh, melalui media sosial yang memang uh, mungkin diduga nanti akan ada uh, apa campur tangan asing masuk ke dalam uh, itu sosial media itu. Tadi kemarin saya bilang kalau campur tangan asing tuh semoga kita tidak. Hmm. Walaupun saya nggak menjamin akan akan lolos. Contoh gini lah ya, Amerika yang seadvance itu aja hmm. yang sudah punya cyber troops sehebat itu aja gitu kan. Waktu kasus Hillary Clinton kan, hmm. uh, DSA bisa nembus tuh yeah. emailnya gitu yeah. kan dan lain-lain. Terus ada isu misalnya uh, Clinton terlibat dalam uh, apa uh, Rusia terlibat dalam uh, menjadikan uh, presiden yeah. sorry, bukan Clinton Trump menjadikan yeah. presiden Trump. Ya we can say anything tapi yang paling tahu kan adalah mereka sendiri. Nah, tapi intinya adalah uh, saya itu cuma uh, berharap kita tidak bisa diinterfer apapun. karena uh, begini Indonesia ini ya cuma segini-gininya. SDA kita segitu-gitunya, yeah. penduduk kita segitu-gitunya. Kalau sampai kita mengizinkan asing itu terlibat jauh, apalagi dalam memilih pemimpin kita, itu kan sedih banget. Mm -hmm. Karena khawatirnya saya, kita akan kehilangan kemandirian untuk menentukan sikap politik yeah. uh, luar negeri, sikap yeah. politik pertahanan, bagaimana menyikapi uh, ekonomi dunia, bagaimana misalnya menghadapi. Uh, ya, isu apapun itu, mm -hmm. uh, contohnya kembali kepada era Bung Karno ya, waktu itu kan saya melihat beliau sangat mandiri. Mm. Bayangkan loh dengan gagah perkasa gitu kan, bupati itu PBB coba berani presiden Betul. Mu negara muda gitu Betul. kan, Betul. ya dong. Jadi aku aku bilang kenapa kita sekarang tidak ada yang berani misalnya ya uh, kita punya presiden yang sudah bicara poros maritim tuh mungkin berpa berpandangan maritim ya, setelah presiden Soekarno kan baru presiden Jokowi itu kita ya. sangat sangat salut dan hormatnya. Tetapi kalau kita lihat Indonesia negara berdaulat yang dulunya punya nenek moyang yang seribu tahun memerintah Sriwijaya punya kayak kayak apa sih kerajaan Banten tuh 185 tahun. Kerajaan apalagi 800 tahun Tidore ya, Tidore. Ratusan tahun. Kita ini sekarang usia muda begini udah udah gedebuk apa sih istilah pemimpin kita udah kita hebohkan. Maksud aku, harusnya kita pertama hindari dari pengaruh asing dan jadikan pemimpin yang misalnya gini. Dulu Portugal abad-abad 11, 12, 13, Portugal Spanyol itu kan enak aja bagi dunia ke kiri Spanyol ke kanan Portugis Bagian ketemu di Maluku gitu. ya kan ya kan nah terus itu era selesai orang bagi bagi oh ini adalah global North uh -huh. itu adalah global South -huh. yang global South miskin semua yang global North kayak semua pokoknya tayat di garis aku tuh lagi nunggu orang Indonesia pemimpin uh -huh. ya kan uh -huh. ya bisa ngomong ini sekarang abad Asia Pasifik uh -huh. kita pegang sedang of communication very strategic net sekarang Indonesia kita bagi diagonal. Ayo, gimana ceritanya? Ayo, gimana ini? Sih? Kita, gak? Bener -bener. Bagi diagonal. Jadi Indonesia harus mainkan memang. Indonesia harus disupport untuk memegang pendulum keseimbangan dunia tadi. Karena kita tadi kan ini abad Asia Pasifik. Nadinya Asia Pasifik itu Indonesia. Karena silang aku beri kesini, kita yang punya. Kalau aku jadi pemimpin itu aku mainin dong. Jadi sekarang pertahanan kurang anggaran. Emang pertahanan bisa pakai uang enggak? Bung Karno dulu memperkuat kita sebagai menjadi uh, terkuat di bagian selatan. So far ya, saya kan di Andri ya, hmm. saya nggak pernah ketemu dokumen. Bung Karno bilang nggak ada anggaran, Gak ada. Jadi tiba-tiba kita menjadi tentara terkuat atau militer terkuat dengan alutsista terhebat di era itu, hmm. ya kan? Itu Bung Karno bukan pakai anggaran, loh. Hmm. dia pakai kemampuan diplomasi dan kekuatan pikiran. Mbok hmm. ya sekarang ini Indonesia dipakai posisinya dan begitu. Keren nah, gak? ini berarti untuk menuju 2024 nih uh, harapan dari uh, Bukon ini seperti apa? Pengennya 2024 pemilu itu yang seperti apa? Pertama yang tenang. Kedua jangan pilih siapapun uh, apa calon mau calon presiden lah calon wakil presiden yang menggunakan isu agama. Nah. jadi uh, isu 2212 itu dulu yang hampir memecah kita seperti ya. Afghanistan itu nggak boleh terulang. Buat saya, siapapun yang sudah uh, menggunakan ornamen-ornamen agama, agama apapun ya, itu tinggalkan karena berarti dia itu cuman bergerak berbasiskan, uh, 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 apa emosi, emosi, masyarakat, emosi, emosi. massa. Nah, yang kedua, uh, apa juga pemimpin agama pun mm -hmm. jangan friting dengan politik. Yes, iya oh. kan, <laughs> yeah, kita kan seolah-olah, sampai ini bilangnya seolah si politikus mendekati agama. Uh, yeah. At the other way around, loh. Ada juga pemimpin-pemimpin agama mendekati politik, ya. Bener ya, gak? <laughs> itu selesai deh, janganlah. Yes. Indonesia ini terlalu presis. Karena kita nggak punya lagi Indonesia lain, yeah kecuali kita punya Indonesia yang oke okay, ini ada kusut, Kita pilih Indonesia yang di bulan, <laughs> yeah. ya kan? Gak ada. Yang tadi <laughs> kalau yang dibagi itu. Nah, Jangan jadi maksud lah. aku uh, dan kita sangat diverse ya. Agama juga bukan cuma agama uh, yang uh, yang apa? Uh, Agama-agama uh, yang solid seperti itu tapi juga banyak kepercayaan. Mm -hmm. Nah buat saya itu semua mesti dihormatin karena kita kaya karena itu kita ada karena itu. Jadi pemimpinnya jauh dari sana baru kita pilih lah. Buat saya bahwa dia akan bikin Indonesia begini Indonesia begitu nggak usah terlalu diteriakan. karena itu pasti dia punya rasa untuk paling tidak mengikuti jejak Pak Jokowi. Pak Jokowi itu The ya, mm -hmm. eh, betul nggak? Dia tuh nggak talker, dia tuh The door. Jadi nggak banyak ngomong, tau jadi mm -hmm. ya kan? dihujat waktu bikin tol, mm -hmm. dia bikin terus sekarang semua orang yang menghujat pakai tol. Eh, <laughs> gerasain banget. Kan. Nah, jadi presiden yang lalu udah deh ikut aja kayak gitunya, tapi mm -hmm. yang saya pesankan jangan sampai rakyat memilih atau mau digunakan mm -hmm. untuk yang apa? Uh, using religions yes. atau uh, kayak gitu-gitulah. Itu 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 pasti kita pecah. Yes. Karena gini ya, saya itu uh, background saya itu walaupun politik Indonesia tapi kan karena kerjaan saya pertahanan jadi saya dekat ke HI, hubungan internasional. Mm -hmm. Salah satu uh, teori politik HI yang saya saya pegang betul ya, dan itu saya yakini sampai hari ini, perang tuh ter akan terjadi hanya karena tiga hal, mm -hmm. agama, Eh okay. uh, perdagangan, biji sumber daya alam, mm -hmm. satu lagi terakhir jalur perdagangan, chain of communications, mm -hmm. alki kita itu, mm -hmm. Indonesia punya semua, iya. alkinya ada berapa yang utama, <laughs> ya kan kan alki besar satu dua tiga tapi kan hmm. ada aki-aki kecil yang juga sangat strategik hmm. kemudian uh, tadi uh, SDA kita kurang apa sampai thorium pun sekarang yang untuk untuk menghidupkan uh, nuklir hmm. uh, yang paling murah paling aman itu ada di kita banyak hmm. ah, ya. terakhir agama banyak banget bukan cuma agama agama aliran ini aliran ya, itu betul. jadi menurut saya janganlah kita bermain-main di sana gitu okay. intinya adalah kita masyarakat harus lebih pintar yang pakai sosial media harus lebih pintar bijak juga lebih bijak uh, dan uh, apa ya untuk balik lagi ke diri kita sendiri aja gitu oh. kali ya nggak usah Dan jangan suka gampang repost-repost yang nggak jelas. Nah, oh, iya. penting dibaca dulu ya. Bener. Jadi mungkin uh, cari sumber ini valid nggak sih baru betul. bisa share. Betul. Kalau gitu, ya. kalaupun nggak valid, dengerin dulu sedikit aja yeah, ya. Yeah. Karena orang malas cariin valid atau gimana sumbernya ya. Kalau dia apalagi ke grup yeah. WhatsApp keluarga, main forward aja. Jangan, ah, tuh jangan, harus dibaca. Hanya karena kayaknya klik nya ini. seru. Hmm. Wow. Ya kayaknya mikir dulu, oh ini kalau di share ini bakal menimbulkan apa? Ah. Kayak mikirnya itu dulu. Betul, nah, betul atau nggak? Ada gunanya nggak sih gitu kalau cuma betul. jadi bikin reward, Iya yeah, benar. <laughs> buat apa kan? Bikin berisik juga kalau di grup WhatsApp ya. Centang, centang, centang dulu ya, jadi berisik banget. Berharap media sosial dan lain-lain uh, hari ini tidak membuat kita terpecah seperti tahun-tahun lalu ya. Itu saya sampai hmm, di ya. keluarin hmm. dari grup loh, keluarga Aduh, karena beda. Benar nggak sih? Benar nggak ngalamin nggak? Udah, nah, udahlah orangnya. kita sekarang udah makin dewasa. Uh -huh. Sekali lagi juga apapun di pantas politik itu yang paling tahu adalah uh, para leaders di atas. Siap. Kita sih ya aja yang penting kita kawal menjadi yang terbaik dan apa ya dan kita jaga supaya tetap yang terbaik. Oke. Obrolan seru kita banget ya seru. kali ini ya bersama Dokter Kurni Rahakurni Nibakri selaku analisis analis pertahanan dan militer. Kayaknya waktu kita juga udah mepet. Ya sudah. Kan? Ha, kayaknya mungkin perlu dibikin part 2. Nanti part dua. Kayaknya. Part 2-nya ada ya. Part dua. Boleh kali ya karena semakin <laughs> iya, seru. Iya. Nih kayaknya obrolan. Boleh. Okay. Tapi gini ya sebelum saya tutup saya uh, cuma ingatkan. Boleh. Karena tadi pertanyaan kan intelijen lah, mm -mm. Uh, inilah, itulah mm. asing lah. Gini ya. Pokoknya uh, karena saya tuh orang pertahanan maknanya aja pertahanan itu bukan tugas tentara aja. Mm. Jadi pertahanan itu kalau menurut dulu mantan Menhan kita, Pak Yono sudah sono, anyone anywhere anytime. Mm -hmm. Jadi tugas kita semua tadi yes. alert on everything, mm. jangan mudah terjebak oleh yang aneh-aneh tadi. Sih ya. Gitu. Oke okay, kalau gitu Ya, kita sampai, kasih. terima kasih, Mbak Kony. Waktunya kembali sehat, sehat selalu. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang ya. lebih luang kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. <laughs> Oke, sampai di sini dulu episode kali ini di Literasi Indonesia. Kita ketemu lagi di episode-episode yang mendatang. Saya Abizaki, saya Dika. Sampai jumpa, Literasi Indonesia.